Jadi hari ini kita mau K-pop tour nemenin Melia. Terus sekarang kita mau ke bikin entertainment. Ya, old buildingnya. Ya, old building. Dari tadi di mana Mbak? Saksi apa? Jadi kalau mau ke old buildingnya Big Hit Entertainment, kalian ke Shinsa Station, kemudian exit di nomor 1 lurus aja. Kalian bagusnya buka map, ya never map, buat ke situ. Yeah, ini ya lebih melelahkan ya, tapi setidaknya ada pohon di sini ya. Yeah. Jadi di Korea tuh sangat panas, so hot, lebih panas dari Indonesia. Lebih panas, berkali-kali lipat. Dan garangnya gitu loh. Banget. Udah. Oh, let's go. Kaca. Oke, jadi di sini tuh kata orang Korea, not walking but hiking like this. Oh my god. Di sini panas banget, cuy. Dan kita harus jalan terus. Oke. Tara, kita udah ke Big Hit Building. Oh my god. Oh iya, katanya mau beli itu ya. Aku pakai Tara. Ya, ini tulisan-tulisan dari fansnya BTS. Habis dari Big Hit Entertainment Old Building, kita mau jenguk pacar ya, bukan mantan. Jenguk pacar di kafe dia. Kafenya siapa ya? Pacar LeeJongSuk. LeeJongSuk. Semoga ketemu, amin Allah. Ya, kita ke 89 Hemension Cafe. Kafenya LeeJongSuk gitu loh. Oh my god. Lumayan ya perjuangan kesini. Iya, perjuangan sekali ini. Jalannya ya lumayan lah. Sebenarnya sih kalau jalan lama nggak apa ya, tapi panasnya tuh loh nggak kuat banget sumpah. Gak tau. Gimana? Di atas ada kan ya? Nah, sekarang kita ke Big Hit New Building. Nggak ngerti sih ini. Ada yang 6. Tapi sampingnya jual-jualan tempat WC gitu loh. Waset. Yang mana sih? Yang di plaza. This one. Oh, ini. This is a new building. This is new building. Begitu ya, nggak tahu. Lama banget diliatin orang, gila sih kita. Oke, bye. Caram. Kita mau ke K-Star Road dan ke SM Entertainment. I know. Kita lagi di Abu Jongro K-Star gitu. Ini 2 PM. Ini siapa ya? Ini Fresh Line.
vokalisnya yang nyanyi nggak sarangan sama Arya, sarangan sama Arya yang soundtracknya ini support aku banget sih, Tim. Girl generation. Who is this? Wah, EXO. Akhirnya kita menemukan BTS. Cara rame banget nih di BTS-nya. Oh my god. Cara BTS. Lucu banget. Ini tuh paling rame. Ini terame sih. Cara. Ini sekarang kita mau ke SM Entertainment sama JYP Entertainment. Jadi tadi kan habis ke K-Star Road, habis itu tinggal lurus aja patung terakhir. Nah, nanti kita belok kiri. Ternyata ini dia JYP Entertainment-nya. Aku enggak tahu sih ini mereka pindah apa gimana, aku enggak tahu. Cuman kenapa sepi banget ya? Harusnya ada tulisan gambar Twice dan sebagainya gitu di atas ini. Apa pindah ya? Ya, jadi kita lagi Kpop tour bersama Melia dan aku gak tau apa-apa dong. Jadi banget di sini mau ke SM Entertainment dan akhirnya ketemu juga. Oh my god. It's okay. So hot guys. Cara akhirnya kita nyampe juga dong di SM Entertainment. Nggak boleh teriak. Masa? Ya. Kenapa emang? Dilarang ya kalau datang sini. Oh, kita diem-diem baik. Gimana kita? SM Entertainment. Ya, sekalian ke FMC Entertainment. Salam. Nah, jam 6 ini tuh jam-jam pulang kerja Korea gitu loh. Dan pasti di stasiun rame banget gitu. Halo, sekarang kita mau ke rumahnya Joon Jae alias LeeJongSuk yang main di Legend of the Blue Sea. Jadi ini keluar dari stasiun Myeongdong exit 3. Dari situ ada Seoul. Nah, terus aja ke arah Seoul itu terus tinggal naik aja lurus terus ke rumahnya Joon Jae. And I bought this thing. Apa ini? One-on-one ice cream. Iko apa? Ya, mentang-mentang besok mau nonton konsernya dia. Gak tau kemana. Ada dua jalan. Kita coba ambil jalan yang ini aja. Coba ke sini aja. Iya, karena tulisannya arah. Iya, tulisannya tuh arah Seoul. Nih. Tinggal lurus saja. Pacific Hotel, Igo. Ini. Walk your way and go up to the hills. Ini go up ini. Ini ya. Semoga aja bener deh. Walk your way and go up, up the hill towards the Thompson Tower. Then before you reach the stand to the cable car, you will see the Sogong. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nemu rumahnya Joon Jae. Ya beginilah Korea. Not walking but. Mantap. Sampai si Ho Junji gak ada di rumah ya.
Emosi gua. Apa dia gak di rumah ya? Gila sih. Omoh. Oh, akhirnya ketemu juga rumahnya Joon Jae. Oh my god. Beneran ini kan? Ya. Yes. Gak tahu sih padahal ini rumah orang. Lucu banget. Oh my god. Akhirnya kita menemukan cuy. Kita mau ke Airbnb. Enggak tahu di mana, ya udah jalanin aja dulu. Harus nemu ya. Semoga nemu. Ya, kita berpindah lagi dan ini rumah barunya. Kalau ini sih kayak rumah. Itu benar-benar rumah. Lucu banget sih sumpah. Lucu banget. Lucu banget sih. Berasa main ke rumah teman. Yeay, kita berdua lagi dong. Ya, ntar gak rame lagi juga. Ya, ntar rame. Tapi cuma bentar. Oh, home station. Lagi di Zapang Cafe. Yeay, itu banget aku. Nih, standing di garage, cuy. Tadi siapa? I'm wide awake.